dari atas jembatan yang satu ini, jembatan Limo Raya. Kita lihat dulu di sekitaran ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah bagian dari jalan tol yang menuju mengarah ke Serpong Cinere seksi 2. Nah, kalau yang jalur kiri ini adalah batas dari Cijago seksi 3. Yang sebelah kanan ini yang mengarah ke arah Kukusan. Sementara kita sekarang berada di atas jembatan Limo Raya. Nah, yang sebelah kiri ini yang mengarah ke Kukusan, ke Depok, dan sebagainya. Sementara yang sebelah kiri ini, kalau kita mengambil ke jalur sebelah kanan, yang masuk ke pintu tol sana, ini yang mengarah ke Pamulang, Serpong, dan Perigi. Dan juga bisa mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta melewati jalan tol Kunciran. Nah, untuk kita yang dari arah Kukusan sini, tentunya ini dari jalan tol Cijago seksi 3, kita dapat keluar ke arah Limo atau ke arah jembatan yang sekarang yang ada di mana saya membuat video ini. Nah, kalau kita keluar dari arah Cijago sini, kita bisa mengarah ke Cinere, Lebak Bulus, dan Sawangan. Nah, di sana kita lihat ada gerbang tolnya. Ini yang mau mengarah ke arah keluar ke arah Cinere, Lebak Bulus, Sawangan. Ini kalau jalan keluarnya. Nah, kalau yang tadi jalur sebelah kiri itu yang bisa mengarah ke arah Pamulang dan keluar ke arah Cinere. Jadi kalau diambil jalur sebelah kanannya itu kita mengarah ke Pamulang, kalau arah kirinya itu mengarah ke Cinere, Lebak Bulus, Sawangan. Nah, kalau yang ini yang mengarah ke arah Kukusan atau juga ke Simpang Susung Krukut, juga bisa ke arah Jagorawi, nanti juga bisa. Oke, inilah kondisi di mana setelah dioperasikan, inilah kondisi di sekitaran jalan tol Cijago seksi 3 atau perbatasan antara Cijago seksi 3 dan Serpong Cinere seksi 2 di seberang sana. Jadi ini kondisinya di siang hari ini. Ramai lancar. Oke. Dari atas jembatan yang satu ini, jembatan Limo Raya, kita lihat dulu di sekitaran ini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah bagian dari jalan tol yang menuju mengarah ke Serpong Cinere seksi 2. Nah, kalau yang jalur kiri ini
Ini adalah pembatas dari Cijago Seksi 3. Yang sebelah kanan ini yang mengarah ke arah Kukusan. Sementara kita sekarang berada di atas jembatan Limuraya. Nah, yang sebelah kiri ini yang mengarah ke Kukusan, ke Depok, dan sebagainya. Sementara yang sebelah kiri ini, kalau kita mengambil ke jalur sebelah kanan, yang masuk ke pintu tol sana, ini yang mengarah ke Pamulang, Serpong, dan Pringi. Dan juga bisa mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta melewati jalan tol Kunciran. Nah, untuk kita yang dari arah Kukusan sini, okay, tentunya ini dari jalan tol Cijago Seksi 3, kita dapat keluar ke arah Limo atau ke arah jembatan yang sekarang yang ada di mana saya membuat video ini. Nah, kalau kita keluar dari arah Cijago sini, kita bisa mengarah ke Cinere, Lebak Bulus, dan Sawangan. Nah, di sana kita lihat ada gerbang tolnya. Ini yang mau mengarah ke arah keluar ke arah Cinere, Lebak Bulus, Sawangan. Ini kalau jalan keluarnya. Nah, kalau yang tadi jalur sebelah kiri itu yang bisa mengarah ke arah Pamulang dan keluar ke arah Cinere. Jadi kalau diambil jalur sebelah kanannya itu kita mengarah ke Pamulang, kalau arah kirinya itu mengarah ke Cinere, Lebak Bulus, Sawangan. Nah, kalau yang ini yang mengarah ke arah Kukusan atau juga ke Simpang Susung Krukut juga bisa, ke arah Jagorawi nanti juga bisa. Oke, inilah kondisi di mana setelah dioperasikan, inilah kondisi di sekitaran jalan tol Cijago Seksi 3 atau perbatasan antara Cijago Seksi 3 dan Serpong Cinere Seksi 2 di seberang sana. Jadi ini kondisinya di siang hari ini. Ramai lancar. Oke. Jika kita dari arah sana, kalau boleh dibilang itu yang dari arah Depok, nantinya jika kita mau masuk jalan tol, khususnya kendaraan roda 4, kita bisa masuk ke arah sini. Jadi di arah sini balik mobil ini ada pintu tol. Nah, ini dia. Dari sana, dari arah Depok, kita bisa masuk melalui pintu tol yang ini. Oke. Yang mengarah ke arah tentunya yang mengarah ke arah Kukusan, kita bisa masuk ke arah pintu tol ini. Nah, ini dia pintu tolnya. Begitu juga yang dari arah sini. Ini yang dari arah Cinere,
dapat masuk nantinya di pintu tol di depan sana. Nah, ini dia yang tadi dari arah Cinere. Jika kita nantinya mau mengarah ke arah Serpong, tentunya mengarah ke sana. Itu dia, mengarah ke arah Serpong. Mau masuk ke jalan tol mengarah ke arah Serpong Cinere atau mengarah ke Kunciran atau mengarah ke BSD, kita dapat masuk melalui gerbang tol yang ini. Nih, di sebelah kanan sini ada pintu tol. Yang satu untuk keluar, yang satu untuk masuk yang mengarah ke arah BSD atau yang mengarah ke jalan tol Serpong Cinere seksi 2. Nah, ini dia. Jika kita mau mengarah ke Serpong, tentunya yang dari arah Cinere sana, kita dapat masuk ke arah sini. Nah, ini yang ada mobil putih yang mau mengarah ke arah Serpong. Jadi kita dapat masuk lewat pintu tol ini mengarah ke Serpong. Tentunya yang dari arah, baik dari arah Cinere maupun dari arah sebaliknya, dari arah Depok. Jadi beginilah kondisi jalan tol Cijago seksi 3 di sekitaran Limo. Jadi setelah dioperasikan, beginilah kondisinya, lumayan ramai atau lumayan ramai lancar. Ini yang mau ngarah ke Kukusan, Margonda Cimanggis. Oke. Sementara ini yang mau keluar ke arah Depok Antasari, Cilandak, Bojonggede. Kondisi terakhir di jalan tol Cijago seksi 3 sekitaran Limo untuk hari ini. Sekarang kita dari arah sini, dari arah jembatan Palaraya, tepatnya di daerah Pondok Cabe, tepatnya di atas perbatasan antara jalan tol Serpong Cinere seksi 2 dengan Cijago seksi 3 di seberang sana. Kita lihat di depan sana ada pintu tol yang semua mengarah ke arah Cijago seksi 3. Untuk hari ini, kita lihat inilah kondisinya di hari ini, seperti ini. Ramai tapi lancar. Sejak dioperasikannya kedua tol ini, Serpong Cinere seksi 2 di bagian ini, dan
Cijago Seksi 3 di seberang sana. Inilah kondisinya pada siang hari ini, ramai lancar. Nah itu yang mengarah ke sebelah kiri, yang mengarah ke Kunciran. Sementara yang jalur sebelah kanannya, inilah yang mau mengarah ke arah Depok, kukusan Depok, dan juga bisa mau mengarah ke arah Jagorawi. Tentunya juga bisa mengarah ke arah tol Depok Antasari. Oke, jadi untuk hari ini beginilah kondisi jalan tol Serpong Cinere Seksi 2 yang sudah dioperasikan, dan Cijago Seksi 3 yang juga sudah dioperasikan. Dari atas jembatan ini, jembatan di atas jembatan jalan raya Pondok Cabe Raya, kita lihat di bawah ini. Ya, kita lihat di bawah ini kondisi jalan tol Serpong Cinere Seksi 2. Ya, Seksi 2. Kita hanya mau melihat kondisinya pada siang hari ini, di mana setelah beroperasi kita lihat kondisinya di siang hari ini sudah seperti ini, sudah ramai, sangat ramai. Ini merupakan bagian dari jalan tol Serpong Cinere. Tentunya ini yang seksi 2-nya yang sudah beroperasi. Nah, kita lihat yang mengarah ke arah yang di jalur kiri. Yang jalur kiri ini di mana pada siang ini kondisinya ramai lancar. Nah, kita lihat ini yang mengarah ke Ciputat. Sebelah kiri Pamulang, Pondok Cabe, begitu juga bisa mengarah ke arah Kunciran, Tangerang, dan tentunya Bandara Soekarno-Hatta. Yang tentunya yang jalur sebelah kiri ya. Dan untuk yang di jalur sebelah kanan, ini justru yang mengarah ke arah Pondok Cabe, atau yang mengarah ke arah Limo, dan juga mengarah ke arah kukusan Depok sana. Nah, kita lihat pada hari ini, pada siang hari ini, kita lihat jalur di sebelah kanannya sudah dioperasikan juga, dan kondisinya pada siang hari ini sangat ramai. Jadi setelah jalan tol ini dioperasikan, inilah kondisinya pada siang hari ini. Lumayan ramai.